Wih, good. Wih, aku tengok. Hey guys, assalamualaikum, what's up, okay, so welcome back to my YouTube channel. Terima kasih pada mana yang subscribe, mana like, mana share dan mana komen baik-baik. Terima kasih banyak-banyak, moga apa yang kongsikan sentiasa bermanfaat. Hey guys, malam ni, sekarang ni pukul 2 pagi. Malam ni pukul 3 je lagi ada news. Jadi malam ni aku tak berapa sihat sebenarnya. Tapi apa, aku rasa aku nak live juga. Sebab ramai sangat yang chat aku, yuk live apa semua. Tapi itulah aku nak tekankan juga kat sini, aku nak beritahu pada semua. Walaupun kau nampak banyak yang live aku mungkin profit, ramai yang buat profit sampai ribu-ribu, ratus-ratus yang follow aku. Tapi ingat satu benda, trading is not easy as you think. Yang mungkin aku setiap kali live aku akan full margin. Jadi pada korang yang mungkin aku rasa full margin tu benda yang tak nice untuk korang, then jangan follow. Sebab apa yang aku full margin disebabkan memang aku nak full margin dan aku just buat live dan aku ajak pada mana yang nak follow. Dan aku amarankan juga, maksudnya aku bagi diorang peringatan, guna duit yang willing untuk lose. Dan kalau nak ikut, kita sama-sama sedia tanggung consequences dia ataupun akibat dia, sama ada keuntungan ataupun kerugian. Maksudnya kalau kita loss, sama-sama loss. Kalau profit, sama-sama profit. The point dia aku nak cakap kat sini, jangan ingat kalau follow aku always make money, profit. Tapi aku always usahakan yang terbaik, yang mana aku mampu. Dan of course aku pun nak yang the best juga, sebab aku pun nak profit juga, siapa yang nak kerugian. Tapi apapun, aku nak betulkan mindset korang semua, jangan fokus pada aku je, oh make money, make money. So kita sama-sama ikhtiar, analisa, dan percaya dengan kita punya analisa, dan kita nak buat profit. So kalau ada loss, as part of the journey, part of the business, part of the game, part of the forex trading. Jadi itu je lah aku nak pesan kat sini. Ni pukul 2 sekarang ni, ada lagi sejam ha, jadi aku nak live awal lah. Kalau aku live pukul 2.30 macam tu kan, setengah jam ataupun lagi 20 minit sebelum news. Tapi ni sajalah nak live awal. So kita jumpa sekejap lagi. Yo, macam mana nak jadi handsome? Aku handsome ke? Screenshot. Pukul berapa news? News pukul 3. Apa hak berlaku lah ni, kita cek dulu apa dosa kita, apa dulu masalah hak kita lalui. Aduh, dah macam tok singa dah suara aku. So aku akan majlis $1,000. Jadi aku ajak kalau korang nak follow sekali tapi gunalah capital yang korang willing untuk loss, dan kita sama-sama sedia tanggung consequences sama ada profit ataupun loss. Jadi kalau tak percaya dengan aku punya entry, aku punya analisa, rasa macam bercanggah, analisa lah sendiri. Simple as ABC. Trader era millennial ni, nampak zone berbo, nampak zone berbo, nampak zone pantai. Okay, kita sabar dulu. Sekarang 2.44, kita santai dulu. Yo, account 100 USD boleh 55, tak berapa, 0.5 ke 0.05? Terus don't care. Iyo, COVID tu. Okay, COVID. Muntah means ada rejection. Ada rejection. 5 hours later. Okay, so kat sini kalau kau boleh nampak, kita ada level. Memanglah kat sini kita ada level support bla 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 yang dah breakout kan kat M5. Tapi ni M5 tau, bukan H1 ke H4. Tapi apa yang berlaku kat sini, dia drop base drop yang dah breakout kat tadi. Dalam masa yang sama, dia breakout tu pula kat sini ada doji kan, dengan inside bargain tu. Kat sini pun dia dah breakout. Tapi ni untuk M5. Yo, sebab apa kau kita M5? Sebab nak masuk kat mana? H1 memang tak dapat. Aku memang tak dapat. Ni takkan aku nak masuk sel buta-buta, dah kira berjudi kawan-kawan. Memang tak ada reason. So aku kena masuk yang tempat aku boleh nampak peluang untuk aku masuk entry. Kalau nampak macam yang CPI yang bulan 9, bulan 11 hari tu, kita masuk kat H1. Aku masuk kat H1 je. Ha ni, tak apa, sebab nampak, aku nampak peluang aku nak masuk kat mana. H1 pun dah bagi. Tapi dah kalau kat sini kau tengok rupa dia macam tu, so aku kena buat macam yang FOMC bulan 10 tahun lepas. Kita kena masuk based on scalping punya ke belakang kata. Okay guys, goal aku akan masuk position untuk sell. Guys, tuk, aku buat sendiri ya. Tuk, aku sell ni. Tuk. Ni aku bukan follow brother yang cakap USD strong tu eh. So aku akan sabar, aku akan sabar. Okay, kita sama-sama sabar. Tengok lagi berapa saat, lagi 8 saat eh. Sebenarnya dollar index untuk melemah tau. Dollar index untuk melemah, so goal untuk pasar. Tapi aku masuk sell ketiga dah. Wih, gol turun, ya Allah, gol turun, wih, ya Allah, tak perlu, aku tak nak baca komen sebab nanti kau suruh aku close lah, apa pula, kau boleh close all kalau kau nak, aku dah profit $500, ya Allah, gol tunam, wih, kejut. Tak apa, dah
game 100%. Boleh close all. Kau boleh close all kalau ikut daripada layer tu kat sini. Dah 49 pip. Dah 49 pip. Kau boleh close kalau kau nak. Balu, sabar dulu. Kita sabar. Aku tak nak baca komen. Kau boleh close. Sebab nanti aku teremosi baca komen korang. So kau boleh close all kalau kau nak. Silakan close all. Silakan. Lega lah. Walaupun nak naik, pergilah naik. Hai, terus sihat ya? Tak sihat tu yang gabi air tu. Tapi alhamdulillah lah kan. Sebab profit mesti yang follow tu. Profit apa? Kita relax. Kita steady. Masa aku full margin 1000 tu, aku close. Aku tengok video aku 1500. Sedangkan masa tu paling tinggi dia pergi 4000. Jadi disebabkan aku terpesong oleh komentar-komentar yang suruh close, aku pun close. Jadi kat sini, korang dah profit, korang dah close, tu korang punya pasal lah. Sebab korang dah profit biru-biru. Aku nak berigu. Asyik lagu rau je. Close yuk. Jek-jek. Tak nak. Lagi aku ada boleh pergi lagi ni. Ah, itu dia. Dia dah turun lagi. Sekarang ni yang mana follow tadi, ada 3,000 orang yang follow. Cek sikit berapa profit kau buat. $670. $1,000. $5,000. $40. Terbaik. $50. $50. $10,000 USD. Hang biar betul. $20,000 USD. Aku tak tahu. Repo-repo dia betul ke dok ni. Ah, main akun kecil je tak apa. $300. Terbaiklah tu. $13, $700. So, gol turun lagi nampaknya. Dan ini kita biar dulu. Okay guys, aku dah pukul 3. So, aku nak explain reason dia. Boleh? Izinkan aku explain reason kenapa aku masuk sell gol. So, aku nak korang semua fokus. Okay, apa reason aku masuk sell gol tadi? Disebabkan first aku buka dollar index. Dollar index target aku untuk penurunan. Target aku sebenarnya dollar index ni, DXY ni untuk turun. So, bila target aku gold, automatic aku macam, oh ok, aku nak buy gold. Tapi dah lama tu, bila aku buka dekat dollar index, aku nampak dia breakout, dia naik ke atas ni. So, dia naik atas tu, aku identify, dia nak perubahan arah sekejap, dia nak retrace ke apa benda, whatever. Yang aku nampak, ok, dollar index nak naik ke atas. So, gold pun aku patah je dah balik. Ok, aku nak target gold untuk ke bawah. So, macam mana aku masuk sell tu? First, aku tengok, aduh. So, M5 kat sini, tengok kat sini. Kat sini kita ada drop, base drop. Okay, ada drop, base drop. Dekat M5, dekat M5 ada drop, base drop. Lepas drop, base drop ni, apa yang membuatkan aku nak masuk sell? Dia bagi sekali lagi candlestick pattern dekat sini. Faham tak? Dia bagi lagi candlestick pattern. Aku pun masuk je lah sell. Cumanya kenapa aku masuk lambat sikit tu? Sebab yang mengganggu ni ha, ada base kat sini. Jadi target aku first tadi kan, okay, good untuk naik. Aku nak buy kat dalam ni lah tadi. Ada 2 apa and so on. Tapi disebabkan dollar index dia bagi untuk naikkan. So aku masuk je sell disebabkan drop base drop yang ada kat sini. And then bila dekat time frame yang sama, drop base drop dah jadi tu, dia masuk ke area tu, dia bagi candlestick pattern pula. Dia breakout ke bawah. So dekat M1 aku masuk je. Aku masuk je sell. Okay, itu je reason kenapa aku masuk sell untuk gold tadi. Masih belum end. So itu je basically reason kenapa target aku gold untuk penurunan. Walaupun, and then aku gabungkan pula, masa aku buka H1 ada divergence. Dekat M30, dekat M30 tadi ada divergence. Nampak ni, ada divergence. Aku tak ajar lagi divergence. So tengok. Nampak? So aku plankan, oh ok, first dollar index nak buat kenaikan. Gold pula aku nak target untuk sell. Tak mana aku nak sell, aku tunggu dekat M5. M5 ada base. Tapi bukan aku pakai base ni, ingatkan awal-awal tadi kan aku nak sell kat sini. Aku tengok kemudian, benda ni nombor 2. Jadi aku masuk je sell disebabkan ada respon yang ini. Yang ni dia masuk sini, dia pun dah breakout ke bawah. Cuma apa yang menghalang tadi, aku ragu-ragu dengan ini. Ada doji ni. Nampak ni? Dah breakout ke atas. Lepas tu kat sini ada daily base daily. Itu buat aku ragu-ragu lah untuk aku masuk sell. Tapi disebabkan macam aku cakap, apa yang meyakinkan aku ialah dollar index. $300. Belum close lagi. MC ke bang? Belum. Tunggu ke eh? Berarti korang profit kan? Profit 55 pip pun. Belum MC lagi eh? Gentle account. So aku rasa itu je daripada aku untuk hari ni. Aku minta maaf. Tapi ramai yang profit tadi, alhamdulillah. Aku masih hold. So tak ada pun masalah pun. Okay guys, live dah habis. Macam yang korang nampak, aku masih full. Aku punya goal. Jadi ramai yang ingat aku dah MC, tapi hakikatnya aku belum MC. So tengok, profit $170. Jadi kita sama-sama nantikan apa yang akan berlaku.
Kenapa aku nak tunggu? Bukan aku nak minta dia loss. Aku nak hold je lah semana yang mana aku mampu. Kalau ada rezeki, ada. Walaupun benda tu depends on aku, aku nak close ke tak. Tapi kat sini aku nak bagi tahu korang, trading is not easy. Faham? Bukannya korang tekan-tekan tiba-tiba biru, profit indah-indah macam ni. Tak, dia melibatkan wang ringgit. Dia melibatkan emosi. Tambah lagi macam aku tengah live tadi. Walaupun kalau aku loss, bagi aku MC, contoh aku MC $500, mungkin bagi aku biasa. Tapi pada orang yang follow tu, mungkin dia tak ada duit. Dan aku ni pula akan lagi impact emosi dia macam copy trade tau. Itulah salah sebab kenapa aku tak buat copy trade. Jadi kat sini kita sama-sama hold, kita sama-sama tengok. Aku akan close, let's say kalau tanya, yuk bila kau akan close? Bila aku akan close? Aku akan close kalau dia junam lagi dan dia gain 100%, which is aku profit kat sini lagi $500. InsyaAllah aku akan. So sama-sama kita nantikan. Okay, 1 hour later. Kalau tengok kat sini pukul 3:30 ada apa, ada news lagi. So kita tengok lagi 2 minit apa yang akan berlaku. Adakah dia terus ke MC ataupun dia terus junam? Kita sama-sama nantikan lah guys. Lagi 2 minit. Tak ada lagi 1 minit. Okay, kita sama-sama tengok. Okay, kita sama-sama tengok. Okay, kita ada lagi 1 minit. Kita tengok adakah akan junam, profit aku ni hilang ataupun dia pergi ke MC. Aduh, kalau tengok based on price action kat sini, dia nak pacak. Kita ada lagi 14 saat guys. Okay, sama-sama tengok. Kita sama-sama tengok pendebaran. Pendebaran 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dah tak ada impact pun. Elahai, segitu je. Segitu je pun impact dia. Tak ada impact sangat lah guys. Aku nak close $200 macam ni pun bukan nak belagak. Ni satu position aku je ni kalau main account. Alahai, tapi satu dah macam tadi dah hit $1,000 kan, 100%. So hold je lah lagi. Ngantuk lah ni, ngan sakit tekak kan. Jadi kita sama-sama tunggu sampai 500% tu kita kira hit target lah. Okey dah. Oi, dah $500. $500 guys. So itu saja konten daripada aku untuk kali ini. Aku minta maaf kalau sepanjang live tadi ataupun sepanjang video ni aku dah terkasar bahasa, tersilap kata, aku minta maaf. Moga korang dapat manfaat daripada apa yang aku sampaikan, apa yang aku kongsikan, reason apa semua. Kita jumpa lagi dekat next segment Grow Account, next full margin. Korang jangan lupa follow Instagram aku Fokyok, jangan lupa follow account TikTok aku Fokyok, dan korang masuk ke channel Telegram aku sekarang. Link channel Telegram aku ada dekat description. Sebab nanti aku akan buat kontes wang tunai. Memang wang tunai besar-besaran, banyak giveaway yang aku akan buat. Aku akan buat game yang seronok, dan hadiah tu pula aku bagi depan korang. Kalau hadiah wang tunai RM10,000, RM10,000 aku hantar kat rumah. Tapi korang kena prepare lah, sebab aku akan shoot masuk dalam YouTube, nanti korang ingat menipu pula. So kalau korang nak join apa-apa contest, korang follow Instagram aku, TikTok aku, dan masuk ke channel Telegram. So kita jumpa dekat next video. Pergi ke kedai membeli ganda steak. Good luck, all the best, and assalamualaikum. Hey.